Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kini bisa jualan sembako secara online ya, agar kita bisa menambah konsumen kita, menambah pelanggan kita. Jadi teman-teman tinggal install aplikasi aja ya. Aplikasinya namanya Toko. Ini aplikasinya. Ini teman-teman memasukkan barang-barangnya apa saja, produk teman-teman yang seperti ini. Nah, ini saya jualan sembako dan juga beberapa aneka kado ya. Nah, ini untuk dagangannya ya, ini seperti ini. Nanti kita bisa membagikan dagangan kita nih, klik bagikan, atau mungkin kita bisa membagikan toko kita, membagikan link toko kita ini nih, diklik ya, misalkan diklik salin, lalu kita misalkan di share. Ini sebagai contoh aja ya, saya share-nya ke istri, terus kemudian nanti teman kita ngeklik toko kita, lalu akan tampil katalog menu. Nah, nanti jadi teman-teman gampang untuk masukkan semua barang yang ada di toko teman-teman seperti ini ya. Ini berdasarkan katalog, ada boneka, perlengkapan rumah tangga, mainan anak cowok, sembako. Nah, ini teman-teman bisa bikin sembako online ini seperti ini ya. Jadi mudah untuk share. Lalu nanti kalau ada teman yang mau pesan, tinggal klik ini, langsung terhubung WA, ini terhubung ke WA kita. Nah, ini dia seperti ini. Nanti orang yang kita tuju bisa membeli barang kita. Kita bisa kerjasama dengan ojek online atau mungkin jasa ojek konvensional ya, atau mungkin kita antar sendiri. Kalau kita antar sendiri, kita bikin strateginya itu pengirimannya dibuat sehari satu atau dua kali, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan pengirimannya kita pull di jam 4 sore, jangan kesorean ya, jam 3 sore misalkan. Jadi pesanan dari pagi kita pull, kita kirimnya di jam 3 sore. Atau mungkin mau dikirim dua kali, jam 10 dan jam 4. Nah, pesanan dari pagi sampai jam 10 dikirim jam 10, pesan dari jam 10 sampai jam 4 dikirim jam 4 sore. Ya, jadi teman-teman bisa membuat toko sembako online tanpa teman-teman harus membuat aplikasi ya. Kita manfaatkan aplikasi yang ada aja, yaitu aplikasi Toko. Untuk cara menambah produk ini ya, contoh ini ya, ini tambah produk, klik tambah produk, lalu kita pilih foto, misalkan kita pilih foto, kita pilih foto telur, kamar telur, atur, klikkan atas, ditulis di sini telur, lalu katalognya bisa kita tambah sendiri ya namanya. Nah, ini misalkan tambah katalog, atau mungkin udah ditulis sembako, tulis misalkan per kilo 25.000, tulis
Nah, ini misalkan keterangannya minimal beli 1 kilo, misalkan. Atau terserah teman-teman ya. Kalau sudah, lalu klik tambah produk. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.